Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore ini kita sedang berada di Setu Pelayangan. Nih, tahap pembangunan sekarang sudah rampung sekitar 70% ya teman-teman. Sebentar lagi ini akan dijadikan tempat wisata oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Untuk luasnya sendiri sekitar 5 hektar mungkin ada ya danau ini. Dan setelah sekitar beberapa bulan tahap pembangunan, ini sudah menjadi tempat tongkrongan anak-anak muda seperti ini ya. Contohnya kita sendiri setiap sore kita pergi ke sini untuk santai-santai ya teman-teman. Nih, punya anak-anak di sini lagi pada nongkrong ya. Anak dan keponakan saya bawa ke sini untuk mencoba tempat ini atau sekaligus kita review tempat ini ya teman-teman. Nih, di depan sana sudah ada keterangan ya, ataupun plang ataupun semacamnya ya. Di sini tertera ada Situ Pelayangan. Nah, untuk pintu masuknya sendiri kita dari ujung sana ya, sekitar 500 meter mungkin ada dari pintu masuk sampai ke ujung sini ya teman-teman. Dan untuk seberang sana itu adalah jalan raya yang menuju Kecamatan Cimarga ya teman-teman. Karena Setu ini berada di Kecamatan Cimarga ya tepatnya, Kabupaten Lebak. Dan untuk lokasi dari kota sendiri yaitu Kota Rangkas Bitung ini tidak jauh ya, hanya sekitar beberapa kilometer saja ya teman-teman. Dan tempat ini juga akan menjadi persinggahan untuk orang-orang yang berwisata ke arah Baduy teman-teman, karena di sini sendiri untuk ke Baduy jaraknya cukup dekat ya, sekitar 2 jam lagi dari sini ke arah Baduy, yaitu menuju Kecamatan Cimarga sana. Coba ya teman-teman datang ke sini, tempatnya menyejukkan, enak dan tidak terlalu bising dari kendaraan ya, karena posisinya sendiri kita ada di seberang dari jalan rayanya sendiri. Oke teman-teman, ikuti kita terus ya untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, udah dapet dek? Apanya? Udah dapet videonya.